konten motovlog kok settingan ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih bersama saya Nasir, saya motovlogger dari Yogyakarta. Ngabuburit sore ini. Ini di daerah Sentolo. Setelah kemarin sibuk ngurusin ibu saya operasi, ya udah bisa gas-gas tipis lah. Meskipun simbok gak mau lah ditinggal sampai malam. Kita coba bahas apa sore hari ini? Kita coba bahas konten motovlog kok settingan ya gitu. Kan belakangan ini marak nih konten-konten channel motovlog itu, dia settingan, ribut di jalan, cuma ributnya tuh sama motovlog yang sama pakai kamera di helm. Terus kalau enggak, ya pokoknya lagi terang ribut di jalan juga dan motovlog. Dan itu kok bisa ngepasin terus-terusan kontennya gitu terus gitu kan. Ya lucu aja kalau nggak orang, kalau bukan orang cari gara-gara, justru cari gara-gara aja kok bisa sama-sama bawa kamera, kan lucu aja kan. Itu sesuatu yang ya kemungkinan hanya kecil banget ya. Emang ada apa sih dengan konten motovlog kalau settingan? Emang salah, bukan masalah bener atau salah sih kalau aku. Masalah benar atau salah, cuma menurutku kurang pas aja sih. Jadi kesannya tuh gimana ya, kalau dulu ya awal mula pertama motovlog, ya motovlog itu apa sih? Yo, ya gampangannya itu macam-macam dashboard cam kayak gitu, bener-bener kita riding, bahas sesuatu misal, atau mungkin review motor, hal-hal yang kayak gitu. Kalau enggak ya sekedar mungkin daily ride, daily apa ya kayak gitu, video real di jalan terus kita sambil bahas sesuatu gitu aja. Kayak motor Reski. Cuma sekarang jadi kalau tiba-tiba di setting tiba-tiba ribut di jalan, cuma ributnya itu bukan beneran tapi karena settingan, ajak teman buat ribut di jalan, lucu aja sih menurutku. Kayak dulu ada toh itu yang apa ya, ya adalah pokoknya itu settingan juga, selalu menggunjangin cewek seksi itu. Nek aku pribadi sih nggak suka, begitu aku lihat udah ini settingan udah pasti nggak tak tonton, udah males aja. Settingannya kan kelihatan banget. Kita coba tengok ngabuburitnya anak wates kayak apa sih. Tapi kita coba lewat kota aja, kita belok kiri, jangan yang lurus, udah biasa lurus. Nah, gara-gara
gara-gara ada ya satu dua yang settingan, terus muncul ini konten-konten lain juga. Ya memang kebetulan konten seperti itu ternyata lumayan peminatnya itu loh. Aku sendiri juga heran, padahal ketika kita tahu settingan itu ya kita cuma lihat orang action aja. Kalau film jelas lah. Kalau konten motovlog itu, nah aku tuh nggak tertarik sama sekali sih. Aku disuruh settingan aja nggak mau. Pantes lu guys. Kota Wates nih guys, jarang banget aku lihat sini, setahun sekali belum tentu. Bahkan kadang aku masih bingung lihat sini tuh, kalau mau tembus ke alun-alun itu, karena ada beberapa ruas satu arah jadi harus muter. Kok apaan ramenya, orang pada buka bersama. Dari situ banyak searah. Jadi gitu guys, kalau aku sih kalau menurutku sih konten motovlog settingan itu nggak seru. Bukan masalah gak seru sih, gimana ya, kayak bukan motovlog gitu loh, kayak bukan motovlog aslinya itu loh. Gimana sih mau ngomonginnya? Coba yang paham komen di bawah, yang paham maksud tuh. Ini alun-alun Wates. Atau saya apa sih ngabuburit, rame juga ya, rame juga ternyata. Nah ini mobilnya mau kemana coba? Gak tahu, aku tuh paling gak suka apa ya, makan-makan di tempat rame harus ngantri gitu. Dari dulu aku paling gak suka mencari tempat yang sepi, ngopi, merokok. Nah kan ganggu kadang, pikir-pikir tuh ngapain coba dia. Kita puterin alun-alun dulu ya, lihat warga Kulon Progo ngabuburit di alun-alun. Mobilnya keren, Civic VTEC Turbo plat A. Sangat orang pada mau jajan semua. Kondisi alun-alun Wates. Terus habis ini kita kemana? Mana ya?
amat, motor mau lewat, pokoknya aku meh jalan berjejeran. Minggiro, yo. Arepmu ono. Gadis-gadis masa kini. Kupi. Wuhuhui. Atas kabutnya lumayan tebel. Kabutnya lumayan. Wah, ini jalan baru nih guys, turun ke sana tuh. Besok kalau udah boleh lewat, kita lewat sana. Wush. Gak ada sunset guys. Besar mall. Udah sepi, udah pada bubar kayaknya. Yang pada ini. Wih. Foto-foto. Pelang tanda jalan aja bisa jadi objek buat background foto ya. Amin. Tuh ini ada jalannya turun tuh. Baru sadar aku di sini ada jalan turun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, lanjut besok lagi urusan itu konten-konten settingan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.